serahkan sepenuhnya kepada kejaksaan. Yang jelas kami kapan saja disuruh hadir kami siap. Prosedurnya sendiri betul apa? Waduh, itu tergantung mereka. Lik, aktivitas militer gimana, Lik? Syuting nih, kita kepo sudah menanti yang ratingnya selalu 2 digit alhamdulillah. Kalian sampai minggu sekarang ya, nanti belum dibicarakan tapi pasti ada. Tapi ini sekali lagi Kiki mau bilang terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terima kasih teman-teman media, terima kasih sahabat-sahabat Kiki, Kapiti, Bang Fahmi, semua nggak bisa disebutin satu-satu begitu cintanya kalian tanpa melihat gimana Kiki. Itu aja sih Kiki mau bilang terima kasih. Dan satu lagi, kalau Kiki bekerja itu adalah untuk anak, Kiki adalah kepala rumah tangga, tulang punggung, banyak banget orang yang harus dibantu, keluarga sendiri, ada orang-orang juga yang memang harus dibantu. Jadi kalian jangan pada iri kalau gue laku di TV, kenapa sih? Heran deh. Kagak ada, semuanya diminta diperpanjang. Malah nih ada dapat brand ambassador banyak banget gue juga. Masya Allah banget ya. Senang semua. Awal cara gue diminta jadi kita Mirjani mulu. Iya, jadi dulu kan salah pilih brand, sekarang pilih diganti brand. Alhamdulillah. Jangan gitu dong. Pokoknya nanti kalian semua nanti pokoknya nih kita terakhir makan lah ya. Satu kata kebahagiaan terakhir, satu kata kebahagiaan untuk hari ini. Bebas, lepas. Kalian pikirnya gue bakal di penjara. Terus sih, udahlah, pokoknya udah bebas, alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.